Jadi kalau untuk swasta, saya rasa itu tidak serta-merta langsung sekolah tersebut dia mengambil alih untuk harus membebankan kepada murid atau orang tuanya untuk membiayai itu. Tetapi bagaimana untuk harus memberikan keinginan-keinginan tidak mengambil kesempatan itu untuk mereka cari uang. Tapi lebih bagus kembalikan kepada pemerintah dan seperti yang semula, tidak ada pungutan biaya di sekolah. Jadi ya pada prinsipnya bahwa dari dinas terkait segera panggil ke sekolah-sekolah yang pungut biaya yang tidak di luar dari itu. Iya, diawasi dan itu harus ada punya surat edaran dari dinas untuk menyampaikan kepada seluruh sekolah untuk menegaskan bahwa tidak ada pungutan biaya atau dengan konsekuensi ini sekolah tersebut harus pertimbangan halal tertentu sehingga mereka lakukan hal itu. Tapi dengan tidak biaya yang mahal.